Ini bisa 300 km per jam. Oh ya. Living in another decade. Secara komersial mesin ini bisa diproduksi banyak. Kalau yang ini bisa diproduksi banyak, Mas. Saya kan lagi bikin bis wisata itu yang bandros itu. Kan desainnya udah kayak skala gitu. Bisa, Mas. Bisa. Saya pesan 30 mesin ini. Wah, bisa ya? Tergantung ini ya, mana kita. Jadi saya mengucapkan selamat, saya kira ini inovasi luar biasa. Dan saya mau langsung ke bisnis aja. Kami lagi menyiapkan 30-50 bis wisata tadi ya. Sebenarnya rangkaian tur ini adalah rangkaian dari proyek riset kami, Bapak, untuk melihat sebenarnya seberapa visible sih teknologi mobil listrik untuk digunakan. Karena kami yakin kalau ini digunakan di perkotaan, saya rasa tidak akan ada masalah, Bapak. Karena dari sisi range, juga dari sisi kemudahan charging juga tidak menjadi masalah. Nah, yang ingin kita evaluasi sebenarnya adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di publik saat ini. Salah satunya adalah mobil listrik itu baik apa tidak, konsumsinya seberapa, terus kemudian beda antara gearbox dengan tidak gearbox, dan seterusnya. Ini kita mencoba untuk memberikan sebuah pengalaman real bagi mahasiswa, dan juga mungkin nanti hasilnya akan kita paparkan juga, kita disimulasi ke berbagai pihak. Sehingga teknologi mobil listrik bisa lebih cepat untuk diterima di masyarakat, persis seperti yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota dengan menggunakan kampanye bersepeda. Saat ini apa yang kita lakukan adalah bagian dari campaign tersebut, Pak. Jadi supaya suatu saat nanti kalau misalnya BBM ini sudah tidak ada atau mungkin harganya sudah terlalu mahal, bangsa Indonesia ini sudah siap dengan alternatifnya. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Wali Kota serta segenap jajaran Pemda atau Pemkot Bandung, Bapak, yang telah berkenan untuk menerima kami, dan juga untuk mengapresiasi hasil kerja keras dari anak-anak muda di ITS. Saya rasa nanti ini akan menjadi sebuah cerita yang menarik bagi mereka untuk ditularkan kepada anak-anak muda yang lain yang di ITS maupun yang ada di manapun, Pak. Kami atas nama ITS mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan dan sambutan. Juga warga Bandung tadi malam di Ciamplas Mall. Yeah.
negeri yang siap adalah negeri yang dari awal sudah peduli. Jadi pemerintah pusat harusnya memberi perhatian maksimal ya agar inovasi ini menjadi warna Indonesia. Kalau enggak mah semua gagasannya itu berhenti sampai prototipe, itu yang saya sering kasihkan. Desain, makanya desainnya harus keren. Ada teknologi, teknologinya harus canggih. Ada bisnis. Nah, kita kadang-kadang sisi ketiga ini suka lupa. Jadi semangat mencipta tapi sustainability jangka panjang bisnisnya suka kurang. Makanya ini jangan pernah dilupakan. Kalau enggak nanti mati muda. Jadi saya mendukung, makanya mau saya tes di BIS Bandung juga.